Welcome back to Ursula Podcast. Entrepreneurship is our mindset. Oke, kita akan kembali lagi bersama Ursula Podcast. Kali ini kita akan mencari pemenang, mengumumkan pemenang giveaway Ursula Podcast yang keempat. Ada dua, yang keempat dan yang kelima. Yang keempat dulu, kita kemarin bersama Kak Niken, seorang alumni dari Santa Ursula yang sekarang sudah menjadi konten kreator, menjadi guru teater, menjadi artis, gimana ya, artis maksudnya, artis yang sebenarnya gitu. Itu nanti kita akan mengumumkan 5 pemenang dan masing-masing pemenang akan mendapatkan pelatihan menjadi YouTuber cilik selama 1 bulan. Yang kedua, di episode Ursula Podcast yang kelima bersama Yuwono atau Kak Yuwono, kemarin kita membahas tentang Radio Ursula. Kita juga akan memilih 2 pemenang yang akan mendapatkan snack, paket snack dari The Rouse Snack. Oke ya, langsung saja pemenang yang pertama untuk Ursula Podcast yang keempat bersama Kak Niken. Dan pemenangnya adalah ada di sini nanti. Siap. Lanjut. Selamat para pemenang. Selamat menjadi YouTuber cilik. Gunakan kesempatan kalian untuk berlatih selama 1 bulan ini dengan baik supaya kalian juga benar-benar menjadi konten kreator yang handal. Views-nya banyak, caranya juga menarik, kontennya menarik dan membuahkan hasil untuk diri kalian. Selamat ya. Yang kedua sekarang ya, giveaway yang kedua adalah dari Ursula Podcast episode kelima bersama Kak Yuwono. Kemarin kita membahas Radio Ursula itu kan radio ya, tapi ngapain ada di YouTube? Lain ya, ada di YouTube ya. Nah, kalau yang belum nonton, kamu bisa nonton lagi di Ursula Podcast episode kelima. Dan 2 orang pemenang itu adalah, yang pertama yang mendapatkan adalah Yemima, dan yang kedua adalah Vio Official. Selamat ya, kamu menarik banget alasannya membuat kami memenangkan kalian. Selamat, kalian mendapatkan paket snack dari The Rouse Snack. Oke, sampai di situ perjumpaan kita dalam Ursula Podcast kali ini, khusus pengumuman giveaway. Untuk kalian yang punya saudara, punya adik, punya kenalan, atau para alumni yang sudah mempunyai anak, sudah menjadi putra putri, punya putra putri, boleh Anda sekalian mendaftarkan putra putrinya atau keponakannya atau kenalannya ke Kampus Santa Ursula. Kita ada TB, Taman Bermain, ada TK, Taman Kanak-kanak, dan ada Sekolah Dasar, dan ada SMP Santa Ursula. Semuanya ada di Jalan Benawan. Kalau SMP, kita ada di Jalan Taman Anggrek nomor 1, depan Taman Superhero ya. Oke, sampai di situ perjumpaan kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Episode selanjutnya kita akan berkolaborasi bersama Radio Ursula. Apa yang mau dibahas, bersama siapa?
nanti ya. Dan entrepreneurship is our mindset. Bye bye.